Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Zahra. Saya Nurhana Azhar binti Farazari dari Dua Emirat. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Keberanian Amanda daripada buku cerita Permata Hatiku. Buku ini mempunyai 93 muka surat dan diterbitkan oleh syarikat Mind to Mind. Pada suatu petang, Amanda berbaring sendirian di padang. Tiba-tiba, seorang ahli sihir menculiknya. Ahli sihir membawa Amanda ke sebuah ruang kosong. Rupanya, ada beberapa kanak-kanak lagi di dalam rumah itu. Ahli sihir itu akan mentera setiap kali membuka mentera. Amanda pun cuba menghafal mentera itu. Keesokan malamnya, Amanda berjalan keluar dari bilik. Dia pun meminta ahli sihir. Dia lihat ahli sihir sedang bertapaku. Amanda segera menyebabkan kanak-kanak lain. Setelah jauh perjalanan, akhirnya mereka sampai di perkampungan mereka. Ibu bapa semasa sangat gembira menyambut kepulangan anak-anak mereka. Kemudian mereka menyerbu ke rumah ahli sihir. Dan ahli sihir itu dapat ditangkap oleh penduduk kampung. Tamat.